Sekarang kita lihat, kita jawab juga dengan orang-orang ateis dengan masa saat ini, bahwa terjadi pembantaian Nazi di Eropa. Begitu juga Mao Zedong di Cina abad ke-20. Berapa banyak orang mati pada masa Mao Zedong itu di Cina, gara-gara Mao Zedong. Begitu juga pembantaian Srebrenica di Bosnia. Ya. Lenin. Ya. Lenin, fasisme juga di... Itu pembantaian yang terjadi dibuat oleh mereka itu siapa? Orang yang beriman, Muslim, atau ateis, tidak percaya pada Tuhan. Mao Zedong kah? Kemudian Pol Pot lagi di Kamboja. Pol Pot. Siapa itu? Itu semua ateis semua. Enggak percaya pada Tuhan itu. Orang-orang pembantai dalam abad 20 yang baru saja itu, pembantai manusia itu rata-rata adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu datang kalian orang ateis enggak percaya pada agama, kalian mengatakan bahwa agama penyebab daripada kemusnahan manusia. Pemusnah manusia paling dahsyat abad 20 justru orang yang enggak percaya kepada agama, enggak percaya kepada Tuhan, orang-orang ateis. Nah, jadi sahabat-sahabat muda, kawan-kawan muda, jangan mudah kalian untuk dimutarbalikkan, dianggap bahwa agama yang kita yakini yang damai yang indah ini itu penyebab daripada kehancuran, penyebab daripada perang dalam sejarah. Jauh sekali itu, tidak ada seperti itu. Bukan seperti itu adanya.